Hai teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita akan perform di Sarina jam 6. Seperti biasa, gue datang kecepetan, harusnya soncek jam 4. Gue datang jam 6. Jadi mau ngopi dulu di atas. Let's go. Hai guys, kita masih nunggu check sound dan Abang Juan dan kawan-kawan datang. Mic gue dari Pasar Bogor, gue deg-degan banget. Semoga kalian nanti malam rame ya. Ya, jangan jaim ya. Dicat lagi, langsung nyanyi dua lagu. Tapi jadi ya. Nah, dua lagu selesai, dicat lagi. Yang pas mau yang oh, rasa terakhir. Terima kasih.
lagi ya. Ramai banget tuh, ramai banget. Gitar ya? Udah? Gitar, main. Karena hari ini ada yang spesial dari Mark gitu. Hari ini tanggal 22 Juli 2022. Betul. Ini Mark ada perilisan single terbaru dan juga video tuh, benar ya? Tuh. Yeah. Zer, yang spesial lagi Zer, gue sama Mark mirip-mirip ini Zer outfitnya Zer. Celana putih, sepatu putih. Cuma bedanya gue ngikutin lo aja, biru-biru. Oh, ya bisa ya. Jangan gitu dari kemarin sebenarnya Mark ya. Gimana Mark, apa kabar Mark? Sehat gak? Sehat. Sehat senang ya? Senang banget bisa kumpul sama teman-teman. Halo semuanya, selamat malam. Selamat. Udah pada gak sabar kan dengerin Mark nyanyi kan? Kita langsung tau dong ya, ini lagu pertama dari Mark Gatama. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Mark Gatama. Yang belum tahu saya adalah seorang musisi. Hari ini bersama abang-abang saya, kita akan bawain 4 lagu buat teman-teman semua. Yang pertama adalah Jago Cemburu. Siapa yang punya pacar cemburuan? Saya. Enggak ada. Oh kamu. Santai. Pasti kamu putus sebentar lagi. Sama temen gue harus gue selalu ngabarin. Oh, curhat. Sebentar. Inisialnya apa? Inisialnya ML, masa lalu. Oh, masa lalu. Bukan itu yang lain ya? Bukan. Jadi sekarang single. Single. Pencarian jodoh. Oh iya dong. Apa-apa kan kalian kan nggak tahu ya. Anyway, udah nggak sabar nggak nungguin single terbarunya Mark Gatama di sini.
kampus nih. Tawa lebih mana sih? Nih? Masih bersemangat ya nih? Gila. Akhirnya pada ngambek karena gue bilang yang tadi sana cantik, yang di sini juga cantik. Mark, jangan yang sebelah sini aja, yang di atas juga dong. Yang di atas cantik kan kita. Mark, yang di belakang Mark. Oh iya, yang di belakang. Halo. Halo, teman-teman. Dari tadi di belakang, di belakang aja. Maaf ya, nama belakang. Tapi udah cukup rapi, supaya kalian bisa. Apa ini ya? Teman-teman, lagu kedua Terluka Menginginkanmu, ada yang udah dengar atau pernah lewat di FVP TikTok? Hari ini spesial banget karena gue nggak tahu gue disuruh datang, tapi mantan gue yang jadi sumber inspirasi Terluka Menginginkanmu ada di sini. Jadi ini pertama kali gue akan nyanyiin di mana ada dia. Gue harap dia ada di sini. Ini lagu tentang lo, Terluka Menginginkanmu. Satu lagu baru dari saya, judulnya Salah Baca Perpanjang. Jadi ini menceritakan kalau kita suka sama orang, kayaknya ini suka balik dari gue gitu. PDKT, beliin boneka, ngajak makan, ngajak sleep call. Tiba-tiba waktu lu bilang gue cinta sama lu, terus itu kan cuma being friendly aja gitu. Gue tidak mencari pacar, gue hanya mencari teman gitu. Aku kira kita jodoh, ternyata aku yang bodoh. Betul. Oke.
ini lagu tentang itu udah rilis, teman-teman bisa cek di Spotify atau di SP lainnya. Salah baca pertanda. Music video akan keluar 19.30 beberapa menit lagi. Oh udah sekarang. Berarti gue ngikut premiernya. Oke. Okay. Salah baca pertanda diciptakan oleh Lale Ilmanino. Kalau teman-teman tahu, oh sialnya ku salah baca pertanda. Itu yang ciptain sama-sama yang ini. Jadi semoga sama nikmatnya. Oke, ini dia salah baca pertanda. Iya betul. Gue mau ngajarin kalian refnya supaya kalian nggak kikuk di sini. Refnya gampang. Gimana Kak Yun? Ternyata hari ini buka aja lirik HP kalian dipakai untuk buka lirik. Boleh. Oke, ini dia salah baca pertanda. Karena dua single sebelumnya kan gue mengambil cerita dari personal hidup gue. Gue pengen single ketiga ini gue ambil dari kejadian orang-orang di sekitar gue. Actually ada teman gue namanya Adit. Adit angkat tangan kalau malu lo harus angkat tangan. Itu jadi Adit bisa. Adit itu teman gue yang salah baca pertanda. Jadi ceritanya dia deketin cewek ini, udah diajak ketemu orang tuanya, udah diajak makan bareng. Waktu ditembak, dari notif HP ceweknya ini, ceweknya lagi di toilet ya. Mereka lagi makan dan ditembak. Bisa kayak sinetron-sinetron gitu ya. Nah ini beneran, tapi dari notif HP-nya ada notif Tinder. Terus pas teman gue ini nanya, loh kok kamu masih main Tinder? Loh kan kita cuma have fun kan, kita gak serius-serius kan gitu. Makanya Adit dengar kata gua, itu cewek bukan cewek baik-baik. Kita sudah siapin PK
tiga hadiah buat tiga orang. Jadi yang ngerasa tadi langsung maju aja ke sini, langsung jawab pertanyaan. Benar, ini gampang banget. Tadi kita sudah kasih tahu kenapa gak ada yang. Kalau yang tadi nyimak pasti tahu banget. Nah, ini ada tiga pertanyaan. Jadi kalau yang tahu langsung tunjuk tangan, langsung maju ya. Langsung maju, langsung kita kasih hadiahnya. Hai teman-teman, terima kasih sudah ikut hari ini. Seru banget, senang banget. Semoga semakin banyak lagi yang bisa dengar lagu-laguku. Dan ada panggung-panggung lainnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jangan lupa nonton music video. Salah, baca pertanda. Jangan lupa dengerin terus. Dan masukin ke playlist kan. Oke, dadah semuanya, terima kasih.